Jangan lupa sebelum nonton, please subscribe channel saya dan like video ini ya guys. Tidak jauh dari pusat kota Nganjuk, ada tempat wisata yang cukup menarik untuk dikunjungi bertemakan Taman Bunga. Lokasinya ada di Desa Ngepeh, Kecamatan Loceret, sekitar 11 km dari pusat kota. Untuk menuju ke tempat ini sangat mudah, bisa diakses dengan sepeda motor maupun mobil. Tempat wisata yang kami datangi kali ini sekitarnya banyak ditanami pohon jati. Saat sampai di lokasi, kami langsung diarahkan pakai mobil di bagian dalam dan ditarik biaya parkir sebesar Rp5.000. Hai semuanya, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan kami berdua lagi guys di channel Fajar Indonesia Jaya. Kali ini kami masih jalan-jalan seputaran Kabupaten Nganjuk. Tepatnya di mana, Bon? Tepatnya kami berada di wisata Lembah Jati. Seperti apa di dalamnya dan keseruan kami masuk ke tempat ini? Let's go, ikuti kami berdua. Taman Lembah Jati buka setiap hari. Hari Senin buka mulai jam 11 pagi, hari Selasa sampai Kamis buka mulai jam 8:30 pagi, hari Jumat sampai Minggu buka mulai jam 9:30 pagi dan tutupnya jam 9:30 malam. Tiket masuknya per orang Rp5.000. Jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, tetap memakai masker dan jaga jarak ya guys. Begitu masuk, kalian akan disambut lingkaran-lingkaran cinta dengan hiasan bunga palsu guys, tapi kanan kirinya ditanami tanaman bunga asli. Spot yang pertama kami explore adalah bagian taman. Kami masuk tadi sebelah pintu yang Jepang-Jepangan alias Taman Nagoya. Di sini kita bisa menemukan beberapa spot foto dan melihat tanaman bunga-bungaan. Nah, ini salah satu spot foto, ada 1, kemudian 2, 3 dan 4 di antara tanaman bunga. Jadi sebelah kanan kiri ditanami tanaman bunga-bungaan, guys. Dan yang kuning sudah pada mekar, ungu pun pada mekar semua. Ada beberapa spot foto guys, ada yang berbentuk kotak, cinta, dan persegi. Di sini ada beberapa tempat duduk yang di atasnya sudah dikasih waring, jadi bisa menahan cuaca panas guys. Selanjutnya kami berpindah di taman sebelahnya. Ternyata di sini juga banyak terdapat tanaman bunga. Di sini disediakan banyak gazebo buat kalian duduk bersama keluarga dan tentunya menikmati makanan minum yang ada di food court-nya. Ini juga disediakan fasilitas musola berwarna biru, kondisinya cukup lumayan bersih. Ini sudah keramikan semua guys. Terus kemudian di sebelahnya ada toilet, kondisinya cukup lumayan bersih lah. Di bagian setelah kamar mandi dan musola ada tempat duduk ya guys, ibu-ibu. Dan sebelah kirinya taman sekaligus ada kolam renang. Let's go masuk ke dalam.
di sebelah sini banyak disekan tempat duduk dan ada payungnya guys. Mestinya kalau malam hari ini lampunya nyala semua. Dan infonya sih kalau malam hari asik guys nongkrong di sini. Nah, suasananya kalau siang hari gini guys, langitnya biru cakep kan. Ini banyak tempat duduk di sini kanan kiri. Atas-atasnya ada lampu-lampunya ini. Ada Pak Jokowi. Tapi palsu guys. Ini kondisi kolam renangnya guys. Kolam renang untuk anak, cukup bersih dan dirawat ini. Dan sudah disediakan tempat duduk berupa gazebo untuk kalian yang menunggu anak kalian yang sedang berenang. Dan di bagian situ dekat toilet juga sudah ada tempat jualan makan minuman guys. Terus di bagian pojok sini ada beberapa spot foto berupa gubuk-gubukan dan di belakangnya juga ada tempat duduk berbentuk cinta guys seperti ini. Selanjutnya setelah kolam renang anak-anak, di sini kayaknya ada kolam ikan juga guys, kita lihat ya secara lebih dekat diisi ikan apa saja. Oke, ini rencananya akan dijadikan kolam pancing guys. Kebetulan ikannya masih kecil-kecil dan belum siap semuanya. Setelah sampai di kolam yang akan dijadikan kolam pancing, kami kembali keliling guys. Kali ini melewati lorong yang ada kanan kirinya semacam tiang yang dicat warna-warni guys. Selanjutnya kami menyusuri dekat food court sampai nanti mentok yang ada juga gambar Pak Jokowi lagi guys. Lampunya berbentuk burung. Di bagian belakang sini ada juga yang jualan makanan serta sudah disediakan meja dan kursi. Selanjutnya di bagian pojok di sini ada kolam dan tempat duduk, backgroundnya seperti gerbangnya ala-ala Jepang nih guys. Karena cuaca cukup panas, kami mampir di area food court atau cafe untuk membeli minuman sambil istirahat sebentar. Di area dekat food court di sini disediakan wahana permainan untuk anak-anak guys. Ada ayunan, ada jompet-jompet seperti ini, ada dua. Nah, seperti ini. Di sebelah area permainan anak merupakan lahan tanaman jati yang biasanya digunakan sebagai parkir sepeda motor saat pengunjung ramai. Setelah kami puas keliling Lembah Taman Jati, gimana kesimpulannya Bon? Kesimpulannya tempat ini tidak terlalu luas tapi sudah cukup lengkap, sudah cukup lengkap juga fasilitasnya. Jadi mulai ada tempat spot foto, kemudian ada kolam renang, food court dan taman yang cukup menarik. Jadi jangan lewatkan kalau ke Nganjuk, di Loh Ceret, mampir di sini guys, di taman apa Bon? Taman Lembah Jati. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya.